Kita akan seperti ini. Kita bisa tetap berjalan sampai ke depan. Oke, kita mau pembahasan SPM. Oke. Jadi soal nomor satu untuk ini pertanyaannya dimensi berarti ini masuk di dalam tentang syarat dan pengukuran besaran satuan dan pengukuran dan dimensi kelas hidup. Dimensi dari kursus magnetik atau kursus magnet adalah adanya faktor magnet. Magnet tambah listrik. Ini mohon maaf tulisannya rada terlalu bagus. Terus magnetik tambah listrik. Terus magnetik itu adalah hasil kali dari tegangan dikali dengan waktu. B kali T for kali T kali for itu diuraikan dari rumus daya P T sama dengan I kali tinggal di A. Dari P sama dengan I kali ini, kalau kita ingin menguraikan P nya, maka P ini dapat dituliskan menjadi P per I kali dengan P. Nah sekarang kalau mencari dimensi berarti kita harus tahu dulu satuan dari satu titik kesamaan itu daya satunya berapa. Daya mungkin kesatuan ada yang apa? Wah. Daya dari satuannya adalah watt. Ya, watt. Nah, daya satuan dari daya itu satuan dari daya itu adalah watt. Atau kalau diuraikan kalau kenapa? Kalau diuraikan kilogram meter pangkat 2 adalah suaranya per P pangkat pon pangkat 3 main satu daya kalau diuraikan. Kalau yang sudah jadi.
daging, satuan daya hewan, satuan daya listrik hewan, tapi kalau misalnya diperiksa atau diuraikan, itu kilogram meter pangkat 2 per sekot pangkat 3. Padahal kalau untuk dituliskan dari satu box yang tadi yang dari box sama dengan kilogram per dekade meter pangkat per S pangkat 3 ini untuk biayanya per untuk I satuan dari kuota arus listrik I adalah ampere dikali dengan satuan dari T yaitu adalah sekot sekot. Jadi kalau ingin mencari dimensi kita harus ketahui satuannya dulu kilogram dimensi atau kilogram. Kilogram dimensi dari kilogram adalah m yang besar, kalau meter dimensinya l, maka kalau pangkat 2 berarti l pangkat 3. S kalau dimensinya s waktu, t pangkat 3. Tapi kan ini posisinya di bawah, Pak. Supaya dia naik ke atas, maka menjadi T pangkat min 3. Ya, akhir. Itu paham. Sudah. Dimensi dari kuat arus atau ampere adalah I tetap. Dikali dimensi dari S atau dari sekot adalah T. Nah, karena di sini ada yang sama, ada T. Ada T di sini, ada T di sini, dan kita selesaikan. M L pangkat 2 2 kali T pangkat min 3 dikali T pangkat 1 min 3 ditambah 1 min T min 3 2 naik ke atas, karena kalau dimensi tidak ada posisi yang ke atas bawah bisa naik ke atas, jadi di pangkat ini besar ini jadi R pangkat 2 B pangkat 2 dan di pangkat 1 adalah jawabannya R pangkat 2 soalnya. Ada dulu soalnya. Revisi soalnya lah. Yang T apa? Yang X1 pokoknya nomor 1 tapi juga ada dulu. Berarti jawabannya adalah T. T pangkat 2 L pangkat M L pangkat 2 T pangkat 2 I pangkat 1 berarti yang B. Ini kayak apa kalian? Cepat kan atau screenshot kan atau gimana? Yes, true, oke.
Ah, soal pertama. Tahu banyak ada berapa poin sering awal lah apa-apa. Kalau dilihat apa? Awal kedua. Awal kedua sebagai sebuah titik terdapat mobil A melakukan jalan. Mobil A melakukan jalan. Mobil B lintas mobil terjalan.
Karena nomor 2 pada sebuah titik terdapat mobil A dengan mobil A dan mobil B bekas mobil A dan dapat konsta ke mobil A kemudian ke mobil B. Setelah beberapa detik kemudian mobil A kemudian mobil B dengan dapat konsta hubungan antara kecepatan dan waktu terjadi berubah. Waktu dan jarak yang ditentukan mobil A tepat menyusul mobil B adalah tepat menyusul. Berarti yang ditanyakan adalah waktu dan jarak ketika mobil A sampai di sini. Ketika dia berpapasan atau bertemu. Kalau dilihat dari grafik untuk A, karena grafiknya ini menanjak berat ini. Apa? Kalau grafiknya adalah ada GLB, ada GLBB, kalau yang A apa? Kalau seperti A, dia adalah GLBB, sedangkan yang kita lagi seperti A, GLBB, gerak lurus dua bergerak, dan untuk mobil B, dia bergerak secara GLB, bergerak lurus dengan gerak. Nah, pertama ini, di sini dilihat mobil A bergerak pada detik ke 5. Mobil A bergerak pada detik ke 5, berarti bisa kita tuliskan PA, waktu mobil A bersama dengan waktu mobil B, dikurangi 5. Nah, ini adalah contoh. Kita pakai lihat dari gambar mobil A itu berdetik, mobil B ya dia mulai nol, mulai waktu nol sudah bergerak, mobil A itu 5 detik, detik ke 5 baru bergerak. Jadi tuliskan BA waktu mobil A sama dengan mobil B kurang 5 atau BB sama dengan 5 kurang BA. Kita lihat di mobil A dulu. Mobil A dari kecepatan GLBB itu bisa cari dulu percepatannya. Percepatannya dari
T0 bisa kita dengar T-nya kecepatan pada saat T. T-nya itu 16, yaitu 16 dikurang I0-nya. Mobil A mulai dari kecepatan 0. Jadi yang bikin untuk garis yang hijau ini itu untuk ya, kemudian untuk garis yang merah itu T-nya. Jadi T-nya yang A itu 5, T-nya 16 dan I0-nya 0. Kalau TP-nya itu 13. Plus dikurang T0-nya dia mulai dari 5. Berarti ini tetap lantas kurang 0 14 per 12 kurang 5 sama dengan 8. Lantas bagi apa? 3 meter per sekon 20. Ini baru A ya. Baru mendapatkan percepatannya. Sekarang kita mencari jarak yang ditempuh A ketika dia berpapasan. Jarak yang ditempuh A berarti SA. Ada yang ingat waktu rumus ILBB kita mencari S I0 kali T karena dia mengalami percepatan berarti plus setengah A ke 2 jam. Mencari jarak pada ILBB karena finalnya 0, finalnya itu 0, otomatis ini pasti sudah 0 karena 0 kali berapa untuk T ini pasti 0. 0 ditambah setengah delta hanya berapa? Oh, ini PA ya. Setengah kali A, A kita dicatat juga per PA. PA tadi PA itu sama dengan TB ini 5. Dan kita substitusikan TB PA yang itu kita substitusikan itu dulu. Sama dengan 0 tambah 2 kali setengah habis tersisa TB ini 5 kuadrat TB kuadrat. Atau kalau dikuadratkan berapa? TB minimal kuadratnya bisa TB kuadrat TB kuadrat kemudian TB kali 5 minimal TB kali 2 yang 10 yang 10 TB kemudian T5 kuadratkan plus 2. Nah ini untuk nilai SA nya nilai SA itu sudah saudara ketik persamaan sudah ketik persamaan nanti kita gunakan ketika kita menyelesaikan untuk mencari apa kita duduk. Nah ini untuk T A nya untuk SA nya di screenshot dulu untuk sini. Sudah? Yang lain? Oke, kalau anu ya,
rekaman atau file yang ini ada di video aja. Ya. Oke, sekarang kita ke mobil B. Mobil B tadi bergerak secara D, L, B. Mobil itu. Kalau D, L, B berarti mencari SB. Hanya IB sama dengan IB dikali B. Nah, kalau rumus di LB itu hanya satu rumusnya. Sama dengan S per T, satu-satunya kalau di LB. Tapi kalau di LB berarti yang jadi. Itu karena mobil B ini di LB berarti SB-nya sama dengan IB dikali B. IB dikali B itu. Sekarang lihat di gambar. Di gambar jarak ditanyakan ketika dia bertemu di titik yang itu berarti jarak SA itu dia asumsikan sama SA sama dengan SB. SA sama dengan SB kita substitusikan yang ini tadi wilayah ini kita masukkan PB kuadrat min 10 PB ditambah 25 sama dengan SB. SB ini adalah PB kali PB PB kuadrat min 10 PB plus 25 sama dengan IB nya. IB itu berapa? IB nya adalah 16. 16 kali PB sama dengan 16 PB. Karena ada sama variabelnya berarti kita menggunakan ini dari matematika itu kesamaan kuadrat min 10 PB 16 PB ini kita luas sebelah sini. Kalau kita luas asalnya luas jadi min 10 ini 16 PB tambah 35 sama dengan Qatar. PB kuadrat min 10 dikurang 16 berapa? Min 10 dikurang 16 berhutang 10 berhutang 15 ditambah 2. Nah, karena ini sama kuadrat maka harus difaktorkan PB kuadrat min 26 PB ditambah 25 sama dengan 6 PB sama dengan 6. Nah, kalau persamaan kuadrat dikalikan dapat 25 dikalikan angkanya dapat 25 dijumlahkan dapat 26 bahkan dapat 26 berarti berapa dengan berapa? 25 dan 1 1 kali 25
1 kali 25 25. Kemudian 1 tambah ini supaya jadi ini berapa? Hasilnya apa? B2 sama-sama ini yang 25 kali ini 25 kali 1 14 25 tambah 1 26. Jadi faktornya adalah BB 25 dan BB 1. Nah, maka BB sama dengan 25 atau BB sama dengan 1. Nah, BB sama dengan 1. Jadi tidak ada memungkinkan. Tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena waktu yang diperlukan dari itu pasti sudah lebih daripada satu. Coba misalnya, kenapa tidak memungkinkan? Ketika kita masukkan di sini. Sini. PA sama dengan PB min 5. Kalau kita menggunakan yang satu, nilai PB nya 1 min 5 sama dengan min 4. Jalan. Empat. Nah, sedangkan waktu itu tidak ada yang min, nilainya tidak mungkin. Berarti untuk PB sama dengan 1 tidak bisa kita tarik. Nah, berarti yang kita gunakan adalah PB sama dengan 25. 25 sekot. Jadi, untuk mencari PA, tadi PA sama dengan PB min 5. Maka PA nya sama dengan 25 kurang 5 sama dengan 20 sekon. Nah, berarti waktu dari bertemu A untuk mencapai atau bertemu dengan B adalah 20 sekon. Berarti pilihannya antara D lawan E. Antara D lawan E. Sekarang kita tinggal mencari S-nya. S-A. S-A sama dengan S-A sama dengan D. S-A sama dengan PB kuadrat min 10 PB ditambah 20. Maka PB nya 5 kuadrat dikurang 10 kali 5 ditambah 20 sama dengan 25 dikurang 10 kali 5 40 ditambah. PB nya berapa? PB nya 25. Salah. PB nya 25. Berarti di sini 25 kuadrat 625 dikurang 250 ditambah 25 sama dengan 0. 5 itu sudah 10. 35 ditambah 25 400 meter. Jadi jawabannya tadi ya, nah, serumit ini kan SPMP dan atau TBK serumit inilah menurut saya. Ya, jadi
Kalau untuk standar SBMPTN atau ITBK memang soalnya itu kadang hanya menggunakan satu rumus, mungkin ada dalam satu soal bisa lebih pada satu atau dua. Ya, nomor 3 kita lihat dulu lah. Oke, kita lihat dulu. Masuk ke tipe nomor 4. Jadi, thank you.
tangannya didorong ke atas, tangannya ke atas, ke atas, karena karena dia didorong ke atas, maka sekali gesek. Kalau yang ke atas berarti ini sudah normal. Normal. Untuk yang ini ada dua kasus. Pertama gaya ini didorong ke atas, jadi di gambarnya nanti ada lagi kasus lain jika gaya mendorong ke bawah, itu lain lagi. Harus cari sigma m sama dengan 0, sigma m sama dengan 0, ini cukup. Itu untuk kasus pertama ketika gayanya didorong ke atas. Mari paham. Oke, sekarang yang gaya normal, gaya normal dari yang selalu kita
tidur lah karena didorong agar itu menjadi seks perlawanan arah sigma F sama dengan lambat sigma F F ke bawah. Pokoknya kita patokan kalau di sana ada positif kalau di perlawanan arah F berarti negatif F W sin theta searah ke bawah searah berarti F plus W theta mau ini kan atau mau kita gini
gerak. Selama melakukan karena maksimal di artinya di luar dalam proses tadi. Jadi kita fokus ke gaya pertamanya F. Jadi kalau saat F positif, kalau melawan F ke bawah. Slide pertama kita dapatkan bahwa nilai F adalah W/S delta plus Fs. Mari kita masukkan kita ganti kita ganti gantikan F dari W C delta plus Fs Fs sama pas substitusikan tambah disini ada plus kan S, disini ada S plus S plus disini ada W sin theta tambah W sin theta berarti karena sama kan jadi dan kita sama dengan F gaya berat itu sama dengan massa dan gravitas. Jadi kita bisa buka bahwa sigma sama dengan yang kali k bisa kita buat menjadi dua dari m kita sama dengan F di sini sama, masanya sama,
tersisa ras dibagi. Sampaikan dengan persediaan ini sangat sepuluh dari sip etas juga sip 30. Bersama dengan
Dari sertifikat terkait. Oh, pesatik. Salah pesat. Sama dengan 0,4 akar dari 0,4 tadi kerjanya didorong kemudian ada kayak bisik bisik kita setahu bisik kayak bisik itu sama dengan bisik-bisik dari tempatnya sama dengan kalau bisik-bisik dari dia normal itu masa kami atas sama sama dengan marah ke atas. Itu produksi fisiknya, produksi fisiknya soal tadi. Soal produksi fisiknya mau komentar. Mau komentar kita di pasal 10 kita di 10. Jadi
Setelah dapat kecepatan PB, dapat PB singkat. Kita masukkan sigma PM sama dengan PM dan A. Sebenarnya menjadi berikutnya. PB yang bekerja adalah karena dia saat kecepatan ada ringan. S, F, dan S berlawan arah. S berlawan arah dan F. Buka F, S sama dengan F satu. F, S. Percepatannya kan? Percepatannya kan? Nah, jadi percepatan itu yang di sini di soal ini yang ada suhu B dapat sekedar lawan ada di sini. Kenapa ini? Ada ciri-ciri. Masih pakai akar 0,4. Akar 0,4 untuk membuat jari-jari 10 senti, kalau 10 senti ini berbeda 0,1 1 per 100 lagi. Akar 0,4 dari dokter seratus kali 0,4 sama dengan 40 m per m sama dengan 4 sama dengan atau
kayak tampilan gimana.
Hudson. Nah, yang pertama kan, kelanjutan apa itu adalah kecepatan benda setelah kecepatan berarti. Itu Hudson. Benda A bermassa. Benda A bermassa R. A aksi di A-nya. Min 10 G plus 9 G. A-nya 10 G plus 9 G. Tambah masa dan itu sama dengan MA-nya sama ya. Kita aksen juga kecepatan benda A setelah kecepatan kita aksen adalah 2. Kita aksennya adalah 2. Tambah MB-nya di belakang. Oke. Dikali MB-nya begini saja. Di sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama ini bagian bagian yang bisa kita korek tangannya semua sisa bersama di tambah dengan strip tambah dua kali dan itu sendiri bisa lebih tulis in serta tambah dua dikali lagi plus 4 sama dengan 2 tambah 2 dan semua yang punya komponen di insert insert dan juga kita berarti ditambah dengan tambah sama dengan kurang lagi karena kita tambah
itu dari sekitar ya, karena di sini ada dua itu nanti langsung bibitnya langsung ke kita supaya ikan juga karena kita mencari sampai situ dulu, Mbak. Sukses.